Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bahasa Arab, perkataan as-salah membawa makna ad-du'a bi khairin. Doa dengan kebaikan. Itu masuk salat. Dalam bahasa Arab, as-salatu ad-du'a. As-salah ad-du'a. Atau doa bi khairin, doa kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah At-Taubah 103. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah daripada harta-harta mereka itu sadaqah, zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengannya. Wa salli alaihim, dan salli alaihim, dan solatlah atas mereka. Maksudnya, dan doalah atas mereka. Wa salli alaihim inna salataka, sesungguhnya solatmu itu, maksudnya sesungguhnya doamu itu, sakanun lahum, memberi ketenangan kepada mereka. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perkataan salli alaihim wa salli alaihim, doalah kepada mereka. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil zakat daripada harta-harta mereka. Dah ambil, tujuan dia membersihkan diri mereka. Kemudian doa kepada mereka. Doa kepada mereka dengan kebaikan, kerana doa kepada mereka itu menyukakan mereka, menenangkan mereka. Dari situ datangnya doa lepas bayar zakat tu. Kan? Ha? Yang orang duk buat lepas bayar zakat meh tak ada doa. Jadi itulah dalilnya hak ni. Surah At-Taubah ayat 103. Tapi bukanlah seperti yang dilaksanakan. Hakikatnya bukan seperti yang dibuat pada waktu sekarang. Itu bayar zakat, tadah tangan doa sekali. Bayar zakat, tadah tangan doa sekali. Doalah kepada mereka itu, tak semestinya dalam keadaan hak itu. Kalau dia nak doa keberkatan, maka lepas dia bagi tu, doa lah keberkatan kepada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati harta engkau. Dah habis. Kemudian, pergilah. Kalau masing-masing nak tadah tangan, lepas tu orang lain pula bayar. Tadah lagi. 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 Bila nak habis? Penat. Zakat fitrah, afdalnya bila? Ha?
pagi Syawal tak, sebelum solat hari raya. Tak ada siapa dapat time. Sebab takkanlah Amir nak buat kerja begitu pagi-pagi kan. Daripada subuh dia buka lah, tapi dah masing-masing. Okay next. Jenuh bila nak habis, memang tak habis. Letak satu tabung besar. Zakat fitrah ni sini. Boh tabung ni. Boh sekali. Dan nak? Dan? Kan? Siapa nak bayar zakat fitrah ni, aku sediakan tabung ni. Amir kata RM7 boh dan tabung ni. Jadi orang datang boh. Jadi sebelum solat raya selesai. Habis. Doa umum. Ataupun doa talai. Boleh saja dah. Jadi tu caranya. Adapun doa tidaklah semestinya gitu untuk satu orang demi satu orang, satu orang ataupun kumpul sekali semua lah. Aku doakan kamu semua berkat hartanya. Habis gitu. Ataupun sekejap lagi khatib doakan pun boleh juga, macam-macam. Jadi nak beritahunya, wasalli alaihim, dan doa, salli, salawat, salat, itu perkataan dia dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum, bila salah seorang kamu dijemput, falyujib, siapa yang dijemput oleh tuan rumah, datang rumah dia buat jamuan sikit kenduri, falyujib, pergi jawab. Fa in kana muftiran, kalau sekiranya dia itu tidak berpuasa, falyata'am, makanlah. Wa in kana sa'iman, kalau kamu berpuasa, falyusalli, hendaklah solat. Siapa tak sembahyang, siapa oh puasa ah, sembahyang kamu nah. Maksudnya doa kepada orang tu. Siapa yang puasa dia tak boleh makan lah. Tak apalah aku puasa hari ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kau. Habis itu. Itu maksud solat. Solat ialah doa. Dari sudut istilah, disebutkan bahawasanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Suatu perkataan, aqwal, perkataan-perkataan tertentu, wa af'al, perbuatan-perbuatan yang wa muftatahatun, dan dibuka ataupun dimulakan dengan takbir dan diakhiri ataupun ditutup dengan salam. Iaitu dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dalam solat gitu tu. Jadi itu maksud solat. Solat Allahu Akbar, Assalamualaikum Warahmatullahi, habis semuanya. Itulah solat. Jadi kenapa relevannya Allah guna perkataan solat itu merujuk kepada solat yang kita buat? Kerana di dalam perbuatan solat kita itu penuh dengan doa. Kerana dalam solat kita itu penuh dengan doa dan tempat-tempat doa. Sebab itu solat itu doa. Jadi bila kita solat, kita ada iftitah, doa iftitah, kita ada fatihah, kemudian boleh doa dalam sujud, sebelum bagi salam doa, banyak doa, antara dua sujud doa. Jadi hati doa, solat itu ialah doa. Dan secara umumnya, bila kita solat, kita nak apa? Kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, kita nak Allah Ta'ala rahmati kita, kita nak Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga Allah dan jauhkan daripada neraka Allah Azza wa Jalla. Maka itu doa. Dan ibadat-ibadat yang lain pun merupakan doa. Apabila seorang itu berpuasa, untuk apa? Untuk Allah ampunkan dosa dia, untuk dia dapat syurga dan jauh neraka. Dia bayar zakat, untuk apa? Allah Ta'ala ampunkan dia, Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, jauh daripada neraka Allah. Pergi haji, buat apa? Supaya Allah Ta'ala ampunkan dia, supaya Allah Ta'ala rahmati dia masuk syurga dan jauh daripada neraka Allah. Semua doa. Sebab tu ibadat apa dia?
Semua perkara ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Isim isim yang meliputi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Ya, semua Allah suka dan Allah redha akan mengundang keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka kehidupan kita ini tak ada apa yang kita minta melainkan Allah ampunkan dosa kita dan masukkan kita pada hari akhirat dalam syurga Allah. Itulah kehidupan kita. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ada orang mati seperti yang kita nyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Bila ada orang mati, bila dengar kematian, sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Allahumma, Allahumma ajurni pula apa? Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, dan rahmatilah dia. Bukan Al-Fatihah. Bukan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah baca dalam solat dan waktu lain. Bila dengar orang meninggal, doakan dia supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia dan supaya Allah rahmati dia. Tempatkan di tempat orang-orang yang saleh. Dalil masyru'nya solat itu banyak, kan? Banyaklah dalam Quran tu, sangat banyaklah. Saya nak ambil satu saja dalam surah Ar-Rum. Dalam surah Ar-Rum ayat 17 ayat 18. Tulis. Surah Ar-Rum 17 dan 18. Qauluhu ta'ala fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawat wal ard wa ashiyan wa hina tudhhirun. Mana perkataan solat dia? Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamd fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun. Fa subhanallah, maka bertasbihlah kepada Allah. Hina tumsun, ketika mana? Waktu petang hari. Pada waktu petang hari, masa. Wahina tusbihun, pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Walahul hamdu, dan baginya itu segala puji. Fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa asyian, pada waktu malam hari. Wahina tudhirun, dan waktu zuhur tengah hari. Waktu zuhur dan tengah hari. Kata Ibn Abbas radiyallahu anhumah, arada biqaulihi, yang dikehendaki kata-kata Allah itu, hina tumsun, maksudnya salatul maghribi wal isya. Segala puji bagi Allah pada waktu petang, maksudnya salat maghrib dan isya. Salat maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, waktu subuh, salat subuh. Waktu subuh ialah salat subuh. Walahul hamdu, baginya segala puji di langit-langit dan di bumi. Wa asyian, waktu asar. Asyian, waktu asar. Wahina tudhhirun, waktu zuhur. Wahina tudhhirun, waktu zuhur. Jadi hak ni isyarat kepada lima kali salat. Ayat yang lain umum. Ayat lain umum, wa aqimis salata lidulukis syamsi, kan, ila ghasaqil lail. Kemudian hak lain pula aku apa, semua suruh kita mendirikan solat, bayar zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Dia tak sebut secara detail. Adapun surah Ar-Rum ni, maka disebut oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, meliputi lima kali solat sehari dan semalam. Jadi surah Ar-Rum 17-18. Wa qawluhu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Hak ni semua orang hafal sebab ada tulis tu. Nak tahu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu kanat 'alal mu'minin, diwajibkan atas mukminin. Kitaban mawquta, pada waktu yang telah diwajibkan ataupun waktu yang tertentu. Maka telah ditentukan subuh dan ditentukan waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib dan waktu isya. Dan berikutnya datang dengan hadis Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu antara pandangan ulama dalam jamak takdim dan jamak takhir, apabila dia melaksanakan jamak takdim, of course semua orang tahulah zuhur, berikutnya asar, maghrib, berikutnya isyak. Bila dia buat jamak takhir, maka sebahagian pandangan buat isyak dulu, berikutnya baru maghrib, buat asar dulu, kemudiannya baru zuhur. Wallahu a'lam. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, ikut turutan. Jadi bila dia solat jamak takhir, start dengan zuhur juga dulu, berikutnya asar, dalam waktu asar zuhur dulu, berikutnya asar. Dia buat jamak takhir waktu malam, maka dia start dengan maghrib dulu, berikutnya baru isyak, dalam waktu isyak. Jadi begitulah caranya. Jangan diterbalikkan. Diterbalikkan itu konon-kononnya atas alasan sekarang ni waktu isyak, maka hormatlah waktu dia, maka isyak dulu, berikutnya baru maghrib. Nabi SAW dalam peperangan kan tertinggal solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka Nabi solat bagaimana? Nabi solat zuhur dulu, berikutnya asar, berikutnya maghrib, dan berikutnya isyak, dalam waktu isyak, ikut turutan, ikut turutan solat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Muaz ibn Jabal ke Yaman. Nabi menghantar Muaz ke Yaman. Sesungguhnya kamu akan bertemu dengan ahli kitab. Maka falyakun awwalu ma tad'uhum, pertama sekali yang kamu mesti serukan kepada mereka, syahadatu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Pertama sekali kau kena dakwahkan kepada mereka, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau mereka terima, fa in qabilu lidzalik, kalau mereka terima, fa'lamu, bagi tahu kepada mereka, innallaha farada, Allah telah memfardukan khamsu salawat, Allah telah memfardukan 5 kali sembahyang pada waktu siang dan malam, pada siang dan malam, sehari semalam. Jadi hak ni semua dalil pensyariatan solat. Berikutnya, solat merupakan suatu perkara yang telah pun ada pada nabi-nabi yang lalu, dimasyru'kan pada nabi-nabi yang lalu. Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail alaihi salam, telah Allah menyatakan tentang sayyidina Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu, adalah dia memerintahkan ahlinya. Sebagian para ulama kata ahlinya itu keluarganya, sebagian para ulama kata ahlinya itu kaumnya, memerintahkan kepada kaumnya ataupun ahlinya, bis salati waz zakat, dengan salat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia itu di sisi Tuhannya diridai Allah azza wa jalla. Itu Nabi Ismail. Faqad 'araftaha al-hanifiyyah allati ba'atha biha Ibrahim wa 'arafa ittiba' Musa alaihi salam wa qala ta'ala 'ala lisan Isa alaihi salam. Dan telah kita tahu bahwasanya di sana ada al-hanifiyyah dah. Al-hanifiyyah, agama al-hanif, iaitu apabila diutuskan Nabi Allah Ibrahim AS dan berikutnya pengikut-pengikut Nabi Allah Musa AS. Dia Al-Hanif pada zaman Nabi, sebelum Nabi dibangkitkan sebagai Rasul, ada di sana mereka yang berpegang kepada agama Al-Hanif. Tahu tak? Jadi sebelum Nabi diutuskan menjadi Rasul, dikatakan Arab jahiliyah zaman tu, jahiliyah, masih ada lagi beberapa orang, tak banyak lah, masih ada lagi sekelompok manusia yang masih memegang agama Al-Hanif, iaitu mengikut ajaran Ibrahim AS dan Musa dan Isa, ikut ajaran Ibrahim.
Yang dikata Musa, sebagian kata Isa. Jadi mereka ni agamanya Al-Hanif, Islam. Tapi dengan syariat Ibrahim lah, dengan syariat Ibrahim, Musa, Isa. Antaranya siapa? Bukan ni, siapa tu? Waraqah bin Naufal. Antaranya Waraqah bin Naufal. Ketika mana Nabi dalam Gua Hira didatangi Jibril, kan? Kemudian Khadijah bawa kepada Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal menyatakan itu namus. Namus ni nyamuk. Tapi maksudnya namus di situ ialah malaikat yang telah turun kepada Isa, yang telah turun kepada Musa. Jibril, kata Waraqah bin Naufal. Berikutnya Waraqah kata apa? Kau akan dihalau daripada negeri ini, kata kepada Muhammad. Engkau akan dihalau. Nabi kata, kenapa pula aku kena halau? Yalah, Yahudi dan Kristian kalau nampak, siap. Maka kata Waraqah, kalau aku dan hidup pada waktu itu, aku akan tolong kau. Kalau aku hidup pada waktu itu, aku akan tolong kau. Dia kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Waraqah bin Naufal tahu, bahkan sebahagian kata dia itu agama Al-Hanif, kemudian masuk Kristian. Sebahagian. Dan ada 2-3 orang lagi yang masih memegang agama ni, iaitu dengan syariat Nabi Ibrahim. Siapa yang buat haji kat Mekah? Syariat Nabi Ibrahim lah, kan? Syariat Nabi Ibrahim. Sebab tu mereka ada Kaabah lagi, sebab tu mereka tawaf lagi, sebab tu setiap tahun datang buat haji. Kemudian ada bulan haram, kan? Zulkaedah, Zulhijjah, Al-Muharram. Bila tiba bulan haram, maka pergaduhan semua dibekukan sekejap. Sebab orang nak datang haji ni, orang nak datang buat haji, datang daripada jauh, datang daripada luar, nak buat ke Mekah, nak buat haji. Maka diharamkan, Allah haramkan bulan-bulan tu, Zulkaedah wa Zulhijjah. Zulkaedah orang datang dah nak buat haji dan Zulhijjah. Kemudian Al-Muharram orang nak balik. Jadi jangan bergaduh time ni. Maka mereka pun taat. Bulan haram kita tak bergaduh. Lepas habis Muharram, jom kita bergaduh balik. Berperang lah antara kabilah dengan kabilah. Bergaduh antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Rajab pula datang, rehat pula sekejap. Habis Rajab, gaduh balik. Hak tu lah jahiliah. Yang poin kita nak beritahu Al-Hanif tadi tu, dia kata kita tahu bahawa agama Al-Hanif, iaitu yang pegang kepada agama Ibrahim, syariat Ibrahim. Sebab itu perbahasan tentang adakah pada waktu itu dikatakan Ahlul Fatrah ke tak, adakah mereka Ahlul Fatrah ke tak? Dah dengar tak Ahlul Fatrah? Ahlul Fatrah ialah orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Ahlul Fatrah, orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Maksudnya tak ada Nabi, tak ada Nabi yang sampai, tak ada ulama yang turun sampai ke Islam. Itu namanya Ahlul Fatrah. Antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad berlaku jarak tempoh yang jauh, dikatakan 900 tahun. Antara jarak ni tak diberitahu kepada kita ada Nabi ke tak ada. Ada Nabi ke tak ada, kita tak tahu. Tak diberitahu kepada kita. Maka setelah berlalu zaman yang panjang ni, Nabi tak ada ataupun tak diberitahu. Maka zaman jahiliah hak Nabi dilahirkan itu, maka dikatakan mereka itu Ahlu Fatrah. Apa poin yang dia nak bawa? Ialah mak bapak Nabi itu dalam syurga ke neraka. Hak tu poin dia. Kan? Hak yang orang duk bergaduh tak habis tu. Tentang mak bapak Nabi tu. Mak bapak Nabi syurga ke neraka? Kepada mereka yang menyatakan mak bapak Nabi itu syurga, sebab zaman itu dipanggil zaman fatrah,
Zaman tidak ada Nabi. Bila zaman tidak ada Nabi, maka dakwah Islam tak ada. Maka ahli fatrah ni yang sahihnya, mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala pada hari akhirat. Allah uji dia, masuk neraka. Kalau dia taat, syurga. Kalau dia tak taat, neraka lah. Ini ahli fatrah, sebab tak sampai dakwah Islam kat dia. Maka dia kata mak bapak Nabi itu termasuk di kalangan ahli fatrah, yang mereka itu tidak diazab. Makunna mu'adzibin hatta naba'atha rasula. Kami tidak diazab sehingga datanglah kepada kami Rasul. Itu Al-Fatrah. Sebagai pandangan, betul ke mereka ni Al-Fatrah? Tak sampai dakwah, sedangkan ada yang beragama Al-Hanif. Di situ datang poinnya. Ada yang pegang agama Ibrahim lagi tu. Ada yang masih pegang agama Isa AS. Yang pegang agama Musa. Islam ni Islam. Cuma dia panggil Al-Hanif. Seperti kita sebut di Waraqah dan sebagainya. Sehingga Waraqah tu kata tadi, aku akan perang bersama engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau aku hidup. Waktu tu dia dah tua dah, dia meninggal habis. Maka sebagian kata Waraqah ni mana tempat dia? Syurga. Sebab dia pegang agama Hanif. Al-Hanif ni bila mati pegang dengan agama yang dipegang oleh Ibrahim, yang dibawa oleh Ibrahim. Maka dia Islam lah. Waktu tu Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Jadi tak ada. Dan yang ada Ibrahim. Kemudian warisan-warisan haji setiap tahun itu datang dari mana-mana. Ibrahim. Mereka tawaf. Cumanya mereka buat bid'ah. Itu aja. Mereka buat bid'ah dengan menokok tambah sesuatu dan mengurang sesuatu daripada agama. Maka daripada elok agama syariat Ibrahim, maka tawafnya bogel, bersiul, tepuk tangan. Kalau ikutnya Ibrahim tu memang tawaf adil, tawaf. Tapi yang dia pergi bogi tu kenapa? Itu dia punya bid'ah lah. Elok dah ada baju, bogi kan pula. Bersiul-siul dan bertepuk tangan. Pusing Kaabah. Jadi bid'ah. Daripada wukuf dekat Arafah, mereka tak wukuf ke Arafah. Mereka buang wukuf dekat Arafah. Sebab tu Nabi diwukuf ke Arafah waktu haji, walaupun orang lain tak wukuf. Itu ajaran Ibrahim asalnya. Tapi dibuat bid'ah di samping kesyirikan yang mereka buat, menyembah berhala, menyembah jin dan syaitan, pergi perdukunan, perbomohan, menelik nasib. Hak tu semua berlaku. Lepas dah zaman panjang, maka orang meninggalkan ajaran Ibrahim, ditokok tambah ataupun dibuatnya benda syirik. Bila Nabi datang, maka Nabi tugasnya membawa balik Islam dan membersihkan semua penyelewengan-penyelewengan ataupun kekufuran yang dilakukan oleh jahiliyah. Jadi hak ni agama Al-Hanif. Maka Allah sebut dalam Quran, ala lisan Isa, atas lidah Isa alaihi salam, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan untuk solat dan zakat selagi mana aku hidup, kata Isa alaihi salam. Jadi amalan solat ini ialah amalan nabi-nabi, dah telah ada pun zaman sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa inda ma ba'asa nabiyina, ketika mana diutuskan nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana menyatakan kana yusalli rak'ataini, adalah Nabi solat dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu petang. Dua rakaat pada waktu pagi dan dua rakaat pada waktu petang, berdasarkan maksudnya dalam firman Allah azza wa jalla dengan khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Mu'min ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyi wal ibkar. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi rabbik, segala puji bagi Tuhan kau, bil ashiyi wal ibkar, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Jadi para ulama mengisyaratkan dengan ayat ni, Nabi SAW dia solat dua rakaat pagi, dua rakaat petang. Tapi kita tak diberitahu secara jelas
bagaimana bentuk dan kaifiatnya. Kita tak diberitahu secara jelas tentang bagaimana solat yang Nabi buat tu. Apa yang dinamakan dua rakaat dan sebagainya, kita tak tahulah. Dan sehinggalah solat kita ini ditunjukkan oleh Nabi SAW setelah difardukan solat lima waktu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu semua sebagaimana kamu tengok aku solat. Jadi solat perkara yang penting, sehingga orang yang meninggalkan solat, para ulama ahli sunnah berbeza pandangan sama ada dia kafir ataupun berdosa besar. Sebahagian para ulama ahli sunnah menghukumkan siapa yang meninggalkan solat itu sebagai kafir, kerana Nabi sebut inna bainar rajul, seorang berantara seorang dengan wa bainas syirk wal kufur, dan syirik dan kufur tarkus solat, meninggalkan solat. Jadi dan hadis-hadis yang lain lagi, al-ahdu alladhi bainana, iaitu perjanjian antara kita wa bainahum as-salah, dengan orang kafir itu atau as-salah, solat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Siapa meninggalkannya dia telah kufur. Jadi dengan dalil itu sebagian para ulama menghukumkan siapa meninggalkan solat itu kafir. Majoriti ulama ahli sunnah menghukumkan orang yang meninggalkan solat itu dibahagikan kepada dua. Satu yang amdan, sengaja tapi masih beriktikad kewajipan solat, maka hukumnya berdosa besar, wajib taubat. Yang kedua, tak buat solat itu disebabkan iktikad dia solat tidak wajib, kufur dan kafir. Hak tu kafir. Siapa yang meninggalkan solat, dia kata, solat, manalah wajib solat ni. Hak tu kafir. Kalau dia semayang tak semayang, kemat. Nanti aku solat. Saya tak solat. Mak dah semayang belum? Oh, lupa. Okey. Lepas tu susah, sudah tak semayang. Bukan dia menafikan kewajipan semayang. Solat, tapi ialah malas kan? Nafsu. Jadi hak ni hukum dia berdosa besar, wajib taubat. Kata Anas daripada Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah, perkara pertama yang akan dihisab pada hari akhirat ialah as-salah. Fa in salahat, kalaulah salih, bagus, salahallah salah, wa in fa in salahat salahallahu sa'ira amalihi, maka semua amalannya kira okey. Maksudnya solat bagus dan berikutnya insya-Allah. Wa in fasadat, kalaulah solatnya itu rosak, fasadat fasada sa'iru amalih, maka hak lain pun rosak belaka. Hak lain pun rosak belaka. Jadi kalau dia tak solat, maka hak yang lain tak payah hisap dah. Tak payah hisap dah. Maksudnya kalau lah dia tu tidak solat, maksud terus campak laka je kalau Allah nak. Jika Allah nak. Kalau solatnya lulus, then amalan berikutnya. Jadi solat pertama sekali. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, tahtariqun. Fa idza sallaitum as-subha ghasalatha. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. حديث dalam At-Targhib wa At-Tarhib oleh Al-Imam Al-Munziri, rawahu Tabrani dalam As-Saghir dan Al-Awsat, sanadnya hasan, dan dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtariqun, ai al-ihraq al-ihlak, celaka binasa ataupun terbakar. Ihraq daripada ihraqu bin nar, bakar dengan api. Tahtariqun, terbakar.
atau halak, ihlak, hancur, celaka, binasa. Fa idza sallaitum subha, apabila kamu solat subuh, apabila kamu semua solat subuh, ghasalatha, membasuhnya balik. Kemudian tahtarikun wa tahtariqun, kemudian celaka lagi, rosak lagi, rosak lagi. Kemudian fa idza sallaitum zuhra, bila kamu solat zuhur, ghasalatha, bersih balik, bersih balik, bersih balik. Kemudian tahtariqun, tahtariqun, kena lagi, kotor lagi, kotor lagi. Kemudian solat asar, bersuh balik. Kemudian tahtariqun, tahtariqun, kotor balik, rosak balik, hancur balik. Solat maghrib, bersihkan balik. Lagi solat isyak, bersihkan lagi. Hatta tanamun, sampailah tidur. Summa tanamun, kemudian tidur. Fala yuktabu alaikum, bila tidur, pen tak tulis. Tengah tidur kan? Dia tak ada apa lah. Tak dosa lah. Kalau dia lempang orang, tak dosa waktu tidur. Hatta tastaiqidhu, sehinggalah kamu bangkit balik, pen nak tulis balik. Bangkit jaga balik, pen dah start nak tulis. Kalau tidur, angkat. Rufi'al aqlam kan? Diangkat pen. Orang yang tak tidur, orang tidur. Orang yang gila, orang yang tak sedar. Kemudian kita disuruh berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim 40. Rabbi ja'alni muqimas salah, doa Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, ija'alni, jadikan aku muqimas salah, orang yang mendirikan solat. Wa min zurriyati, daripada anak zuriatku, Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah doa kami. Jadi haknya apa, solat dan sesuatu perkara yang penting. Jadi Nabi SAW menyatakan, sallu kama raaitumuni, kama raaitumuni usalli, membawa makna wajib untuk kita mengetahui setiap inci perbuatan perbuatan solat Nabi dan apa yang dibacanya di dalam solat. Al hadis utasi' wa sab'un عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت حنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah apabila dia bertakbir fi salah sakata hunaihatan, dia akan berhenti seketika. Hunaihah, 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 Hunaihatan ataupun Hunayatan. Hunai maksudnya berhenti dengan masa sedikit. Qaliluz zaman. Dia berhenti sekejap, senyap. Qabla ayyakra, sebelum Nabi baca. Faqultu, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi'abi anta wa ummi, demi jiwaku. Apa maksudnya suatu sumpah, bi'abi aku tebus engkau dengan bapa dan mak aku. Araitu sukutaka baina takbir wal qiraah, aku tengok engkau diam tadi antara takbir dan bacaan qiraah. Ma taqul, apa yang kau baca? Qala, kata Nabi, aqul, aku baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, Allah ya Allah, ba'id, jauhkan aku, baini, antara aku, wa baina khataaya, antara dosa aku dan kesalahanku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini, wahai Tuhan, naqqini, sucikan, bersihkan, sucikan, min khataaya, daripada kesalahan dan dosaku, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkan baju yang putih daripada daki. Seperti baju putih yang dibersihkan, disucikan daripada kekotoran, minad danas. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barad, ya Allah, bersihkanlah, basuhkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air was salj dan salji, wal barad dan kesejukan. Ha, ni doa iftitah hazan.
Jadi doa iftitah Nabi ni Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya ni suatu doa munajat kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa yang Nabi baca tu, dan disuruh kita ikutnya itu mengampunkan dosa sebagaimana dijauhkan antara timur dan barat, kemudian disucikan seperti baju putih yang dibasuh, yang dibersihkan daripada danas dengan air wassalji wal barat, menunjukkan bahawasanya salat itu merupakan suatu perkara yang digunakan oleh kita semua sebagai orang Islam sepatutnya sebagai tazkiyatun nafs,
sebagai pembersihan jiwa, pembersihan hati. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu apa dia? Menghalang daripada perkara keji dan mungkar. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflah, sesungguhnya telah berjaya, man tazakka, orang yang membersihkan diri dia. Orang yang membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya, fa shalla, dan dia pun solat. Solat merupakan suatu perkara yang perlu dalam proses pembersihan hati. Kita sebut bahawasanya pembersihan hati itu bermula dengan akidah. Bermula dengan akidah, berikutnya solat, berikutnya semua hak yang diwajibkan atas kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan kamu semua, illa liya'budullah, melainkan untuk menyembah Allah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas kepadanya agama, hunafa, lurus ataupun cenderung kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wa yuqimus salata, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa dhalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, qayyim, agama yang benar. Jadi pertama, kita tak diperintahkan melainkan menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, ikhlas padanya agama, iaitu mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Berikutnya, kita diperintahkan mendirikan solat. Berikutnya, diperintahkan mengeluarkan zakat. Dalam ayat ni, surah Al-Bayyinah. Jadi, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa bermula dengan tauhid. Orang yang kotor tauhidnya, dipenuhi dengan syirik ataupun dikotori dengan khurafat, dikotori dengan perkara-perkara yang boleh mengurangkan ketauhidan dia kepada Allah, hak ni orangnya kotor, kotor, tak bersih. Innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, orang musyrik itu najis, bukan najis badan dia tu, orang musyrik najis i'tiqad dia tu, akidah dia najis, akidah dia mengotorkan diri, tidak menyucikan Allah Azza wa Jalla. Maka dia pergi sembah bersama Allah itu patung-patung, dia pergi sembah kepada kubur, dia pergi telik nasib, dia pergi jumpa bomo, dia percaya khurafat, dia percaya siamayal. Jadi hak ni semua kotor, kotor. Maka kalau tauhidnya belum selesai, solat dia pun tak akan membawa kepada, menghalang daripada perkara keji dan mungkar, sebab tauhid dia tu sendiri kotor. Bahkan takut pula tak diterima dosa syirik, Allah tak ampunkan dosa yang lain, Allah boleh ampun. Jadi kalau dia nak membersihkan hati, start dengan faham tauhid dulu dan memahami apa itu syirik, kemudian dibersihkan dirinya dan menjaga dirinya jangan melakukan syirik kepada Allah dengan bentuk-bentuknya. Berikutnya dia salat betul kerana Allah, ikut Nabi, bayar zakat, keluarkan zakat, membersihkan harta dia, kemudian haji, puasa, haji, maka itu semua cukup untuk membersihkan diri dia. Itu semua cukup untuk membersihkan diri dia, dan ditambah amalan-amalan sunat yang disunatkan oleh, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah cukuplah Islam ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini sempurnalah agamamu, aku sempurnakan agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku redha Islam menjadi agamamu. Maka kita tidak memerlukan lagi benda lain untuk membersihkan hati. Kita tidak memerlukan kepada kumpulan-kumpulan kesufian dan tarekat yang membersihkan hati mereka dengan cara jalan yang salah, dengan cara jalan yang tak betul, yang tak dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang telah pun menyertainya,
Semua itu tak membersihkan hati, semuanya mengotorkan balik hati. Dahlah hati itu kotor, dikotorkan lagi dengan syubhat dan syahwat, maka dia tak akan kembali kepada jalan benar, melainkan dia faham Islam tu ikut jalan yang benar. Jadi kita berhenti dekat ni dulu. Doa iftitah Nabi ini sendiri menunjukkan kepada kita suatu bentuk penyucian hati. Bila dia solat dan dia menghadirkan menghadirkan maknanya dan buat ikut cara nabinya dan khusyuk, maka di situlah datang ayat Allah, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Baru datang ayat tu. Kalau tak, sepertilah soalan-soalan yang banyak ditanya kepada ustaz-ustaz. Kenapa ramai orang solat tetapi masih buat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab solatnya tak ada ruh. Sebab solatnya tak ikut cara Nabi. Sebab solatnya sekadar adat saja. Adat. Maka dia pun solatnya sekadar dah semayang, udahlah. Dia tak melihat bahasanya itu suatu kewajipan, dan itulah dia cara Allah membersihkan hati kita, dan itulah cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu kita akan menjauhkan diri kita daripada semua perkara yang Allah tidak suka. Maka akhirnya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan masukkan dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.